Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku baru banget sampai di daerah Cengkareng. Jadi guys, aku dapat info di adminku mengenai ada seorang laki-laki yang meminta tolong dikarenakan anaknya dijual oleh istrinya. Saya minta video ini, kalau nggak foto, Pak. Saya minta tolong. Saya harus gimana minta tolongnya, Pak? Harus dicicip, Pak. Harus gimana? Biar supaya bisa kirimin videonya. Kalau fotonya, saya minta tolong. Saya kangen banget punya fotonya. Jadi si bapak ini minta tolong yang selama ini mencari anaknya, keberadaan anaknya nggak tahu, terus mau menghubungi orang yang katanya mengadopsi, konotasi yang mengadopsi aku juga nggak tahu seperti apa prosesnya, tapi sampai detik ini belum bisa terakses atau dihubungi guys. Jadi akses itu ditutup. Nah tadi malam aku coba ngehubungin lagi, yang ternyata itu yang ngangkat itu istrinya, karena sebelumnya katanya si bapak istrinya ini kabur, ini istrinya udah balik. Nah istrinya juga minta tolong terhadap aku untuk mencari keberadaan anaknya. Aku juga bingung nih kayak gimana ceritanya, sampai kok yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini. Jadi makanya aku mau langsung ketemu aja sama yang lapor, yaitu suami dan istrinya, biar kronologisnya itu jelas. Jadi untuk kalian yang penasaran guys, ikutin terus. Oke, akhirnya kita sampai juga nih, soalnya kemarin kita habis nanganin kasus yang anaknya dibawa pergi juga sama tetangganya. Nah, ini boleh diceritain nggak kronologisnya gimana sih? Kronologisnya ya, Mbak. Waktu bulan Agustus kemarin sih, waktu itu kan emang keadaan kita kan emang bener-bener nggak punya banget ya, sampai kontrakan aja kan gonta-ganti karena kan bayarnya susah. Dan udah gitu ada musibah, saya nggak tahu deh ya, dia sama temennya tiba-tiba dari kantor polisi ditahan, iya. Terus pihak dari polisi kan minta buat tebusan gini-gini. Enggak, Mbak kerja apa? Tadinya saya host live di TikTok sebelum TikTok tutup. Oh, oke. Okay. Terus? Nah, setelah itu saya serabutan, saya kan bisa bentuk pasang behel. Jadi, ya sampingan itu aja sih. Sampingan itu? Promosinya di sosial media Facebook gitu. Oh, oke. Okay. Terus? Terus itu, saya bingung kan, saya mau ngapain, minta tolong sama mertua juga kan, keadaan juga nggak punya. Mbak, gitu. Punya anak usia berapa? Kalau sekarang sih udah jalan 7 bulan ya. 7 bulan, oke. Okay. Ini anak yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua, yang pertama? Sama mama. Mama di mana? Di Medan. Oh, di Medan, Mbak di Medan? Iya. Terus? Habis itu, apa namanya, saya iseng kan buka Facebook yang ada ibu, apa namanya, untuk merawat anak lah gitu kan, mengadopsi anak. Terus saya curhat kan di situ, terus ada yang DM saya, katanya ibu mau nggak anaknya dirawat sama saya, katanya gitu. Terus berlanjutlah kita ke WhatsApp, kata dia kalau anaknya pengen dirawat saya siap dulu, katanya gitu kan. Terus ke kata saya emang nggak pengen niat, istilahnya kalau kata kasarnya ngejual anak ya teh, gitu. Kata kasarnya ngejual anak. Terus kata dia, iya saya juga bukan begitu, katanya itu saya mah membantu aja, katanya. Saya rawat anak ibu supaya kebutuhannya tercukupi. Nah akhirnya emang tuh curhat di Facebooknya apa tuh? Ya saya bilang siapa yang mau merawat anak saya. Gitu. Oh. Merawat anak saya, kata saya. Berarti gitu. Bukan curhat ya, tapi emang ibu memberikan statement untuk orang, ada siapa nih yang mau nih, yang gitu. Yang mau merawat, kata saya gitu kan. Terus? Adalah ibu itu yang mencet saya, akhirnya berlanjut dan bertemu kan di bulan Agustus itu. Kemudian dia nanya, emang bapaknya kemana? Saya ceritain semuanya, bapaknya ada di kantor, kata saya gitu. Terus kata si suaminya, terus
ibu mau anak ibu berapa, katanya itu. Saya bilang, saya bukan mau ngujuk anak saya, Pak, kata saya gitu kan. Kalau di perjanjian, kita juga suruh bikin surat perjanjian. Mm-hmm. Kalau di situ, istilahnya merawat atau mengadopsi anak tersebut gitu kan. Terus kata dia, tapi sebelum kita ke kantor untuk minta tanda tangan, ya kan, apa namanya, dia ngasih duit ke saya. Kok ke kantor? Iya, karena kan minta persetujuan dulu tadinya. Jadi minta ke kantor, minta persetujuan sama saya. Saya sempat menolak. Oh, masuk di dalam. Iya. Terus? Terus, daripada biar nggak ada salah paham gitu kan, jadi saya ajak mereka. Kalau benar suami saya memang dari kantor. Gitu. Saya bingungnya gini, alasan saya kenapa saya mau memberikan anak saya juga karena saya ngeliat ekonomi kan, kalau misalnya suami saya nggak ada udah gitu, saya juga kan di sini nggak ada siapa-siapa istilahnya gitu, siapa yang bantu saya gitu kan. Akhirnya udah tuh kita ke kantor minta persetujuan dia, ya kan, saya bilang ada yang merawat gini-gini, dia diem aja, nggak ngasih iya atau enggaknya gitu, dia diem aja. Habis itu saya balik lagi, saya bilang ya udah kalau mau dibawa bawa aja, tapi saya gitu. Akhirnya mereka bawa, terus saya diamplopin duit 5 juta sama mereka. Terus habis itu besoknya 3 hari kemudian saya ngechat kan, ibu gimana kabar anak saya, kata saya begitu. Karena kan waktu perjanjian juga kan si istrinya bilang, kita gak bakal putus saudara, komunikasi juga gak bakal putus. Dia ngadopsi kan gak punya anak? Gak punya anak, katanya selama 9 tahun. Okay, terus? Nah, saya minta kabar, diblokir. Sempat ngirim foto sih, cuman saya minta tolong sampai nangis-nangis aja. Nggak ada ya, dibaca sama sekali. Nggak ada respon sama sekali. Malah sama istrinya diblokir. Diblokir sama suami sampai sekarang. Kerja apa suami istrinya? Kalau katanya sih, saya datang ke sana buat mantau, kata hansipnya sih AC ya, tukang AC ya? AC. Terus kerja pabrik katanya. Suaminya. Iya. Saya nanya sama Sapam. Nah, Sapam itu ada yang menunjukkan satu, cuma kata Sapamnya satunya lagi. Gak tau ya. Ada yang menunjukkan semuanya. Oh, istrinya nggak kerja? Ibu rumah tangga? Istrinya kerja juga. Kayaknya dia kayak punya salon. Kayaknya salon deh. Oh, oke. Okay. Rumahnya di mana? Di Cikande. Cikande mana sih? Cikande. Mau ke Serang, arah Serang mana? Raja Wetab. Balai Raja, terus lagi terus kok. Oh, tapi Mbak tahu alamat rumahnya? Tahu. Kita udah sempat kesana. Udah mantau kesana, mau ngeliat kan. Istilahnya ngeliat anak gitu. Karena nggak direspon-respon tuh. Iya. Nggak direspon sama sekali. Nah, terus Mas pertama ngelapor gimana nih sama Mas Arbi? Ya, apa yang dibicarakan. Katanya sebelumnya, anak sebelumnya kemana? Yang anak yang pertama, ya jujur aja, anak pertama sih emang udah sama, kondelnya sama. Emang kedua kalinya saya tanggap, emang sama kedua kalinya. Tapi emang itu persetujuan saya. Anak itu, pertama diadopsi orang juga? Iya, kalau yang pertama dia udah bahagia, biarin enggak. Kalau itu saya percaya sama dia, sama orang itu. Yang pegang anak itu. Tuh, kata Mbak anaknya di Medan? Iya, di Medan sama Mama. Oh, emang orang yang Medan yang megang. Oh, yang iya, yang adopsinya. Sama Mama juga kan di sana kan saya jadi bilang. Jadi Mama bisa mantau. Bisa. Oh. Sama Mama juga. Di sana? Iya, di Medan. Itu udah diadopsi secara sah? Udah. Karena yang adopsi juga kan guru. Yang adopsinya guru. Jadi emang kita udah secara hukum lah kan, di mereka yang lebih tahu lah tadinya gitu. Pokoknya dijamin semuanya. Emang kita udah lihat kan, Mama juga udah lihat, emang anak saya juga sangat senang. Kalau itu orang tahu, orang tuh udah tahu. Nah, terus ini yang kedua, mertua saya juga tahu. Pas saya kasih tahu ya, pas nanya, "Dede kemana?" katanya gitu kan. Baru saya cerita, tadinya kan nggak tahu. Akhirnya saya cerita, makanya tadi kita responnya agak lama karena mau manggil. Memanggil siapa? Orang itu mertua. Jadi biar tahu. Gitu. Mertuanya di mana? Deket sih. Di dekat sekolah situ. Ada nggak? Nggak ada tadi, nggak ada. Jemput nggak ada. Lagi kerja mungkin. Kerja apa?
Serabutan sih. Oh, serabutan. Nah, kalau boleh tahu Mas, Mas ditahan kenapa? Berapa lama? Seminggu doang, Pak. Seminggu, kenapa? Kasusnya. Oh, sekarang udah enggak? Udah enggak, alhamdulillah enggak. Makanya udah. Dia stres gara-gara anak enggak ada kan. Jadi kadang marah-marah sendiri, jujur aja ya. Dia suka marah-marah sendiri. Marah-marah sendiri, daripada saya main keluar, ntar ujung-ujungnya ke sono lagi, kadang-kadang lagi. Lebih di rumah marah-marah sendiri, itu biarin. Dia suka marah-marah, jadinya keinget anak katanya. Mbak katanya kemarin sempat kabur. Bukan kabur sih, saya kesel dimarahin terus kan, jadi kayak batin gitu, cuman 2 hari sih, ke rumah teman. Abis itu ya balik lagi, tunggu dia tenang dulu, emosinya bukan kabur. Saya juga bilang ke mertua, curhat kan, saya diomelin gitu kan. Terus kata mama mertua, ya udah coba tenangin diri dulu aja Bel, katanya gitu. Daripada bini marah-marah mulu, katanya gitu. Dia sempet minta tolong sama saudara, ya pengacara ini gak ada respon. Kenapa? Bohong, sama aja, gak ada bantuan, gak ada respon juga. Emang maunya sekarang gimana? Ya saya sih pengennya ketemu aja, karena kan kalau buat kita ngambil anak gak mungkin ya Teh, karena kan dia juga gak ada. Cuma pengen ketemu, tahu kabarnya aja gitu, jangan diblokir WA-nya gitu. Pengen tahu, minta foto doang, kita cuma minta foto anak itu baik-baik atau enggak gitu. Karena saya setiap hari mimpinya jelek terus. Saya udah bilang ke dia, saya mimpinya jelek terus, tolong dong direspon Bang, saya gitu. Mas, tolong dong direspon, saya cuma minta foto, saya gitu. Tapi saya nangis-nangis minta tolong, mohon-mohon. Tetap nggak direspon. Saya cuma minta foto. Kalau mastiin kalau anak saya emang di dalam keadaan baik gitu. Ibu nggak ada pikiran nanti anaknya bisa dioper lagi ke orang atau di apa? Pikiran saya gitu, Mbak. Oh, maksudnya pikiran saya ke orang ini? Karena dia? Iya, kalau itu karena saya pasti. Karena dia nggak mau foto. Karena dia mau nggak kirim. Sampai saya nggak mau kirim foto. Saya pikiran bilang, saya itu ke situ, Mbak. Saya bilang, saya WA orangnya apa, jangan anak saya bukan sama situ, kata saya gitu kan, sama masnya. Soalnya saya minta foto aja nggak dikasih, kata saya gitu. Apa anak saya dikasih ke orang, saya gituin langsung. Tapi nggak direspon. Sampai saya minta foto aja sampai nangis-nangis. Enggak ada respon. Nah, batin saya tuh pikirannya ke situ. Takutnya anak saya bukan sama dia gitu. Tapi itu rumah yang di sana itu rumah asli atau kontrak? Yang mana? Yang di yang orang itu. Kurang tahu bukan, gitu. Bukan, yang sekarang ini, yang kedua. Rumah asli. Iya. Rumah soalnya juga kita nanya seperti hansipnya tahu, cuman nggak mau ngasih di mana letaknya gitu, karena kan itu rumah agak luas ya Teh. Jadi kita bingung nyarinya. Oh, Mbak nggak tahu detail alamat rumahnya? Tahu. Detail tahu. Tahu. Cuman nomor rumahnya itu samar-samar, nggak ada yang nomor 15. Ngacak. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, jadi kita bingung. Oh, tapi Mbak tahu nomor 15? Iya, tahu. Blok apanya, perumahan apa, kita udah sampai ke sana. Tinggal nyari nomor rumahnya aja kemarin tuh, makanya kita nanya hansip. Nanya hansip. Ada yang satu mau nunjukin, cuman yang satunya lagi ngasih tahu, jangan. Kode, begitu, jangan. Jangan, gitu. Jadi ya udah, kita pulang lagi. Oh, itu perumahan? Perumahan, iya. Taunya kita papasan, dia berdua pergi, saya ada di depan, lewat di depan muka saya, tadi dia. Pas kita panggil, kita mau kejar, dia ngebut. Naik motor, iya. Tapi bawa bayinya nggak? Enggak, dia itu mau berangkat kerja. Kayaknya, soalnya pagi sih kita datang jam 7:30. Berarti bayinya sama siapa? Makanya, yang bikin pertanyaan itu, Mbak. Masih kerja apa saat ini? Di PT Berka, itu bagian itu, melas gitu, melas besi di proyek. Jadi penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan per bulan? Iya, cukupin aja sih. Cukupin. Nah, terus jadi sekarang maunya gimana? Maunya sih pengennya ketemu aja sih sama anak. Sih pengen ketemu, cuman kalau buat ngambil kan nggak mungkin. Jadi pengen ketemu aja, pengen mastiin keadaan anak aja. Karena itu mimpi mulu, mimpinya kurang enak begitu. Jadi Mas, dari keluar lapas sampai sekarang nggak pernah ketemu anak dong? Belum. Keluar lapas sudah berapa lama?
Dari bulan Agustus ya. Dari bulan Agustus, Agustus, September, September, November, 5 bulan. Iya. Pokoknya dia diadopsi di umur 3 bulan diambil. Oh, sampai sekarang nggak tahu kabar lagi? Nggak tahu, nggak direspon sama sekali. Terakhir dia ngirim foto yang ini. Terakhir dia ngirim foto itu. Udah. Itu doang satu. Pas saya ngomong, ini saya suaminya. Pas saya bapak, apa ayahnya dari Najril gini. Udah di blokir semuanya, bro. Ini anaknya laki-laki ya? Oke. Berarti ini tahu alamat lengkapnya, tahu nomor rumahnya juga? Tahu semua. Oke. Tapi kemarin terhalang, nggak boleh masuk sama security? Iya, benar. Nggak ya. Ke Pak RT berarti? Nggak, belum ketemu Pak RT. Belum karena tahu. Kita kan cuma hanya memantau doang. Hanya mantau. Oke. Okay. Jadi ini maunya kita ketemu, tapi kita di sini harus libatin Pak RT. Iya. Ya? Iya. Harus libatin aparat setempat, cerita aja apa adanya. Iya. Nggak boleh ditutupin. Karena kalau nutupin satu aja, iya. Nanti bakal kebongkar semuanya. Jadi nggak apa-apa, jujur aja. Gitu, kita pun yang ngebantunya juga enak kalau jujur. Gitu, jadi langkah-langkah apa kita bisa selesaikan semuanya. Ya, ya semoga sih, semoga ya, bismillah ini anaknya ini masih ada. Tapi kita nggak pernah tahu, bisa jadi anaknya dioper lagi atau diserahkan ke orang lain. Karena ya modus kayak gini ini sama aja sebenarnya TPPO ya, gitu, penjualan anak. Gitu, tapi ya nanti coba kita lihat ya seperti apa. Nanti aku juga sekalian konsultasi sama Ibu Lia Latifah selaku dari Ketua Umum PJS Komnas Perlindungan Anak. Jadi biar aku pun di sini nggak salah melangkah untuk membantunya ya. Oke, untuk kalian penasaran ikutin terus. Tapi intinya di sini kalian sanggup dan mampu nggak kalau anak dibalikin ngerawat? Sanggup, mampu. Makanya itu kita niatnya ngambil anak karena kita udah pengen mengurus benar-benar, Mbak. Pengen ngerawat benar-benar. Jadi maksudnya saya bisa menjelaskan seperti apa gitu niat kalian. Tapi waktu itu pas saya bilang mau ke sana, dia kayak ada kayak ngomong kayak ancam lah gitu. Dia itu kayak ikut-ikut ormas. Nanti kalau misalnya kita datang ke sana katanya dia mau gituin ormasnya gitu. Salah buat ormas. Jadi kayak nganggap rendah kita gitu. Gak apa-apa, nanti aku minta pendampingan Bu Lia ya gitu. Jadi biar kitanya pun enak, kita gak kesalahan gitu. Kita kan dari yayasan, tapi emang berkolaborasi dan bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak. Itu aja, jadi harapan Mas apa yang terakhir nih? Ya, mudah-mudahan aja bisa ambil lah. Kangen gak sama anaknya? Kangen, Bang. Siap berapa? Seminggu ini udah nangis berapa kali nih mikirin dia. Saya capek-capek, hari-hari, lahir di kosan apa, gendongin dia. Pas dia kerja, apa gimana saya ngurusin, terus nggak ada begini. Gimana sih rasanya? Karena saya kerja, dia yang ngurus, ngurusin dari lahiran saya memang. Jadi kalau melihat barang yang dia pakai, apa botol susu apa gimana, ingat apa? Saya udah janji sama hati saya bakal buah kalau anak ambil. Gak mau kehilangan anak lagi. Oke, jadi Mas janji nih ya, kalau anak kembali sama Mas, Mas nggak akan pakai barang-barang haram itu lagi. Berhenti, Mbak. Sekarang aja udah, saya udah berhenti, Mbak. Ini udah janji sama saya. Pokoknya kalau anak ada, katanya itu, pokoknya saya berubah total, katanya gitu. Saya sampai mohon-mohon. Nggak, kalau nggak ada teman juga, saya hampir gila. Saya hampir sebulan. Lebih lah. Ya, mikirin dia nangis apa gimana. Ya udah ya, besok kita kesini jam 4 sore ya. Nanti komunikasi lagi. Nanti kalau saya datang kan sama Bu Lia, jangan slow respon ya. Gitu, nanti nggak enak soalnya nunggunya kelamaan.
siapa tahu besok kita ketemuan di tempat kemarin langsung berangkat. Kan lumayan perjalanan sejam lebih kan? Gitu, takut macet juga. Ya, itu aja nanti kita berkabar lagi. Aku bikin laporan dulu soalnya. Ini KTP kita bawa untuk laporan ya. Oke. Itu aja guys. Jadi insyaallah bismillah ya. Kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin terjadi, maka terjadilah. Semoga anaknya bisa kita ambil lagi gitu. Ya mungkin aku juga di sini enggak bisa menjudge ibu ini memberikan anaknya dikarenakan keadaan, karena keterpaksaan, tidak adanya uang. Terus sedangkan mungkin kebutuhan bayinya harus susu, harus popok dan lain-lain. Ya ya gimana ya, udah terjadi, tapi yang jelas kita di sini mau memperbaiki keadaan ya, memperbaiki keadaan. Semoga sekali lagi Allah melunakkan hati yang mengadopsinya, yang mengambilnya, dan nanti kita pun datang ke sana baik-baik, disambut dengan baik juga, diselesaikan juga dengan baik ya. Jangan sampai ada kekerasan, karena mau gimana pun ini ibu bapaknya tetap berhak terhadap anak itu. Itu aja sih, makanya di sini aku jujur mengedukasi untuk kalian. Hari ini kita banyak banget juga mendapatkan laporan terkait anak yang diambil sama orang lain. Jadi ya semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua, lebih berhati-hati sih, itu aja. Karena ketika udah di tangan orang itu biasanya udah agak sulit, tapi makanya kita di sini sebagai relawan juga berjuang untuk orang-orang yang membutuhkan dalam keadilan. Itu aja ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking into peace.